Polres Subang menetapkan Sadira, yakni sopir bus Putra Fajar, sebagai tersangka atas kecelakaan rombongan SMK Lingga Kencana. Pihak kepolisian mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Polres Subang dalam konferensi pers pada Selasa 14 Mei 2024 sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Dirlantas Polda Jabar, Kombes Wibowo mengungkapkan, atas kecelakaan maut tersebut, pihaknya telah memeriksa 13 saksi, termasuk 2 saksi ahli. Dari hasil pemeriksaan, Sadira, sang sopir bus Putra Fajar, ditetapkan menjadi tersangka. Sadira terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp24 juta. Sementara itu, polisi menyebut ada 2 saksi kunci terkait peristiwa kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat ini. Kedua orang tersebut yakni sopir dan kernet bus Trans Putra Fajar. Saat ini kernet bus telah diamankan pihak kepolisian. Sedangkan sopir bus belum bisa diamankan karena masih menjalani perawatan medis di RSUD Subang. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan kepada sopir bus setelah kondisi tubuhnya membaik. Dan Tribunnews berikut kita simak bersama pernyataan dari Dirlantas Polda Jabar Kombes Wibowo. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama Saudara Sadira. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi, baik pengemudi maupun penumpang lainnya, termasuk saksi ahli, berikut dengan surat atau dokumen hasil rancek yang tentunya sudah dari pasal 184 KUHAP dan sudah kita dahulu dengan gelar perkara yang tadi sore sudah kita lakukan. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama Saudara Sadira. Bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda Rp24 juta. Kecelakaan maut terjadi di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di wilayah Jarak Ijo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, pada Senin 13 Mei 2024. Kecelakaan mobil minibus itu mengakibatkan 4 korban meninggal di tempat dan 5 orang luka berat. Salah satu kerabat korban, Nur Kolifin, menyebut bahwa rombongan dalam perjalanan pulang setelah dari acara nikahan di Lumajang. Nur Kolifin mengungkapkan rombongan berangkat dari Kabupaten Malang, yakni di Gondanglegi. Mobil dengan nomor polisi B1683 TJG terjun ke dalam jurang lajing. Diketahui ada 9 penumpang dalam mobil tersebut dan 4 penumpang meninggal dunia. Menurut Camat Poncokusumo, Didi Agus Mulyono, kecelakaan maut terjadi sekitar pukul 18.30 malam waktu Indonesia Barat. Didi menyebut, dari kecelakaan ini, 4 penumpang meninggal dunia di lokasi. Sementara 5 orang penumpang lainnya dibawa ke rumah sakit. Petugas yang mengevakuasi kecelakaan berhasil menemukan identitas salah seorang penumpang. Korban bernama Imriti Yasin Ali Rahbani, 51 tahun, warga Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Dan Tribunnews berikut kita simak bersama wawancara dengan Kasat Lantas Polres Malang, AKP Adis, dan kerabat korban Nur Kolifin. Tadi sore sekiranya pukul 18.00 menjelang 18.30 hari Senin tanggal 13 Mei 2024 terjadi laka tunggal yang menyebabkan mobil minibus terjun ke
jurang di desa Jarak Hijau. Nah, untuk kejadian tersebut diduga karena kendala teknis dari kendaraan, namun ini masih kami dalami. Kemudian untuk korban di kendaraan tersebut terdapat 9 penumpang, 4 penumpang diantaranya meninggal dunia. Untuk kronologis kejadian, rombongan tersebut berawal dari arah dari daerah Lumajang, kemudian hendak kembali ke Malang ke Kecamatan Gondang Legi dengan melewati jalur TNBTS dari arah Lumajang menggunakan jalur Randupane, kemudian turun ke arah Poncokusumo. Kemudian dari Lumajang itu, kemudian itu ada kepentingan apa kemudian? Dan ada rombongan berapa mobil waktu itu? Info awal dari Lumajang ini ada kepentingan, ada acara keluarga, bisa dikatakan acara pernikahan. Kemudian dari saksi mengatakan arah Lumajang ini satu kendaraan. Hanya satu kendaraan yang mana? Hanya satu kendaraan. Untuk sopirnya apakah mengetahui medan atau tidak, Bang? Karena informasinya itu adalah di wanita. Untuk sopirnya, menurut sanak saudara tadi yang kami ambil keterangan, ini sudah beberapa kali menggunakan jalur TNBTS dari arah Lumajang menuju ke arah Malang. Jadi mungkin sudah paham betul untuk jalur yang dilalui saat ini. Kemudian itu total 9 penumpang kemudian ya. Betul. Waktu apa kecelakaan itu semua waktu terjatuh itu berada di dalam mobil atau ada yang tercecer waktu jatuhnya itu? Jadi waktu jatuh pada saat evakuasi yang berada di dalam mobil ini ada pengemudi, kemudian penumpang di samping kiri pengemudi serta penumpang belakang, yakni seorang wanita yang masih mengandung, kemudian dan dua orang anak. Nah, 4 orang lainnya ditemukan di luar kendaraan, 2 sudah tergeletak di jalan raya, kemudian 2-nya lagi di area rerumputan. Kemanten, mengantar kemanten. Nganterin manten ya, Pak? Iya, ke daerah mana itu, Pak? Lumajang kita katanya. Berapa orang, Pak? Sama yang di mobil 9 orang. 9 orang ya. Itu semuanya satu keluarga, Pak? Ya, yang 4 itu satu keluarga, terus yang 5 satu keluarga. Oh, berarti 2 keluarga. Kalau sebelumnya memang mereka sudah pernah berangkat lewat daerah? Belum, nggak pernah. Berarti baru kali ini? Iya, baru pertama. Jadi belum apal medan mungkin ya, supirnya. Tapi supirnya sebenarnya bisa mengemudi kan? Iya, supir kan sering Surabaya, Jakarta. Oh, iya. Mobilnya apa, Pak? R3 nih? Fortuner? Iya. Kalau mereka ke Mantel itu ngantar dari Malang ke sana apa? Ngantar dari Gonalegi ke Lumajang. Terus pulangnya baru lewat? Ya, lewat situ. Apa itu? Sungguh apa itu? Oke. Kalau Bapak anu kerabat? Siapa? Jenengan? Saya kakaknya. Oh, kakaknya? Iya. Kakaknya yang supir. Oh, ala. Tapi supirnya betul apa namanya? Meninggal. Karena supirnya namanya sinten sendiri, masih saudara sendiri ya supirnya. Iya, saudara. Tapi kalau mobilnya layak nggih, kondisi mobil layak. Mobilnya Fortuner. Sering. Cuman mungkin medannya itu yang belum. Nah, karena kan kalau saya lihat tadi dari di lokasi kan setelah turun gini ada mundur gini nggih. Atau sih. Sebenarnya kan masih pertama ya. Jalannya kan turun terus. Pengemudi mobil Daihatsu Xenia berwarna putih kabur dan mengemudi secara ugal-ugalan. Bahkan menabrak mobil dan 3 motor trail polisi
di Jalan Slamet Riyadi, lingkungan Kerajaan, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Jember. Dalam kejadian itu, satu motor trail polisi terseret hingga 3 km. Setelah dilakukan pengejaran dengan bantuan warga, pengemudi Xenia bernopol P1013HJ itu berhasil ditangkap. Penangkapan pengemudi tersebut pun viral di media sosial. Terlihat dalam video berdurasi 1 menit 33 detik itu, polisi berhasil menghentikan laju mobil tersebut. Warga turut membantu mengamankan laki-laki pengemudi Xenia. Tampak juga warga yang kesal memukul pria yang telah ditangkap itu. Kasat Samapta Sabara Polres Jember AKP Sudarsono membenarkan kejadian tersebut pada Senin 13 Mei 2024. Ia mengungkapkan pengemudi Xenia itu ditangkap pada Sabtu 11 Mei sekitar pukul 23.51 dini hari waktu Indonesia Barat. AKP Sudarsono menjelaskan, awalnya polisi yang sedang patroli mendapat laporan dari warga bahwa sebuah mobil diduga digunakan untuk mesum. Ia mengatakan saat itu petugas meminta pengendara Xenia untuk mematikan mesin dan keluar dari mobil, namun justru kabur. Pengendara menolak untuk keluar dari dalam mobil dan malah menancapkan gas mundur ke belakang hingga menabrak satu unit mobil patroli dan dua motor trail dinas anggota. Ia menuturkan hal tersebut membuat motor polisi terseret hingga sejauh 3 km. Dari Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Patrang, hingga Jalan Slamet Riyadi di depan Polsek Patrang. Sudarsono mengungkapkan, sebenarnya terdapat 4 orang dari dalam mobil itu. Namun, polisi hanya berhasil meringkus 3 penumpang saja. Ketiga orang itu berhasil diamankan, yakni satu laki-laki dan dua perempuan. Untuk satu laki-laki lainnya berhasil kabur dan saat ini dalam pengejaran polisi. Ia mengaku masih melakukan interogasi terhadap 3 pelaku pengendara ugal-ugalan tersebut di Polres Jember untuk penyelidikan awal. Seorang korban banjir bandang asal Padang Panjang ditemukan meninggal dunia pada Minggu 12 Mei 2024 siang. Korban berinisial RY tersebut terbawa arus hingga 72 km dan ditemukan di Pantai Pasir Jambak, Kota Padang. Kasih Humas Polresta Padang, Ibda Yanti Delvina menerangkan, penemuan jasad RY dilaporkan oleh nelayan setempat. Selanjutnya, Babin Kamtibmas Kelurahan Pasinantigo bersama Basarnas mendatangi lokasi penemuan mayat di tengah laut. Kemudian jasad RY dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi. Setelah berkoordinasi dengan BPBD Padang Panjang, barulah diketahui bahwa RY adalah korban banjir bandang. Untuk diketahui, RY merupakan staf tata usaha SMKN 1 Padang Panjang yang dilaporkan hanyut pada Sabtu 11 Mei malam. Saat kejadian, RY bersama suami, anak, dan ibu kandungnya tengah berada di rumahnya di kawasan Sangkua, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Mereka kemudian bergegas menyelamatkan diri setelah mendapat informasi bahwa air meluap dari sungai dekat rumah. Nahas, RY hanyut saat akan mengambil barang penting di rumahnya. Seusai diidentifikasi, jasad RY kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Adapun sebelum pemakaman, jenazah disemayamkan dan disolatkan di SMKN 1 Padang Panjang, tempatnya mengabdi selama 21 tahun. Kondisi Israel semakin keos lantaran terlibat cekcok antara Panglima Perang Israel Herzi Halevi dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Anadolu, Jenderal Herzi Halevi mengkritik Netanyahu lantaran tidak memiliki strategi atau siasat perang, terutama mengenai operasi militer di Gaza yang hingga saat ini tidak terlihat ujungnya. Halevi pun mempertanyakan siapa yang akan memerintah jalur Gaza setelah Tel Aviv mengakhiri serangannya. Pemimpin Perang Pasukan Pertahanan Israel atau IDF juga mempertanyakan siapa yang akan memimpin militer untuk menyerang kembali di daerah-daerah tertentu. Ia juga mengkritik kurangnya strategi sehari-hari selama rapat keamanan di akhir pekan.
Channel 13 Israel melaporkan bahwa Halevi menyatakan ketidakpuasan dan ketidakmampuan Netanyahu dalam mengatur perang di Gaza. Halevi mengatakan militer melakukan serangan baru di Jabalia, Gaza Utara. Serangan itu bertujuan menekankan adanya langkah untuk membentuk pemerintahan selain Hamas di wilayah tersebut. Namun di satu sisi, Netanyahu justru memerintahkan untuk mengulangi serangan di tempat lain. Dengan begitu, Halevi menyebut situasi saat ini menggambarkan strategi Netanyahu yang tidak jelas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.